Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah dalam kesempatan hari ini saya dibersamai oleh Ketua Dewan Pakar dan para jenderal yang masuk ke dalam Dewan Pakar PKS bersilaturahim ke kediaman Pak Jenderal Priamicatya Kudu. Alhamdulillah diterima dengan sangat baik, penuh kekeluargaan dan banyak dapat nasihat, masukan yang sangat inspiratif dari beliau. Bahkan pesan beliau kepada kita semua untuk terus semangat dalam menjaga NKRI, dan mudah-mudahan ini bagian dari upaya untuk masa depan Indonesia ke depan yang lebih baik. Semangat selalu dan berjuang untuk Indonesia ke depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKS, pembela rakyat.